Gagasan pertama Kim Go-eun, Salfok dengan hidung Lee Min-ho. Dua pemeran utama drama Korea The King, Eternal Monarch, Lee Min-ho dan Kim Go-eun mengungkapkan kesan pertama mereka saat pertama kali bertemu. Lee Min-ho mengungkapkan jika saat pertama kali bertemu, ia melihat sosok Go-eun sebagai perempuan yang polos dan santai. Saat pertama kali bertemu Kim Go-eun, aku melihatnya pakai topi. Itu menunjukkan sisi dirinya yang polos. Aku merasa dia sangat santai dan terlihat bersahaja, kata Lee Min-ho saat bermain Keyword Interview. Berbeda dengan Lee Min-ho, Kim Go-eun malah langsung tertarik dengan bentuk hidung pemain drama The Hairs itu. Sambil tertawa, Go-eun mengatakan jika dirinya terpesona dengan hidung Lee Min-ho yang terlihat tajam. Hidungnya sangat tajam, dari semua orang yang pernah aku jumpai, baru dia yang punya hidung sangat tajam. Wow, hidungnya benar-benar tajam, pikirku saat pertama kali bertemu, ucapnya. Sementara itu, drama Korea The King Eternal Monarch menjadi proyek pertama bagi Lee Min-ho dan Kim Go-eun. Drama itu juga baru saja tayang dan berhasil mendapatkan sambutan baik dan meraih rating tinggi.